Okay, hello guys. Minggu ni kami akan bawa kamu ke KB juga, tapi kita pergi tempat camping. Jadi, di mana tempat tu lah? By Eco Camp by Yayan Kadamayan. Iya, aku susah mau sebut tadi. Tadi aku praktis, tapi tidak dapat. Jadi sekarang kami sudah berada di KB. Kami menuju ke lokasi tersebut lah. Cuma sudah sampai di Pekan ni dalam 20 minit lagi lah perjalanan kami untuk sampai ke destinasi. Jadi guys, nanti kami akan update guys apa yang ada di sana, apa aktiviti yang boleh buat di sana. So kami akan update nanti untuk so thank you guys. Guys, sekarang kami sudah sampai di mana? Pemandangan di sini memang terbaiklah. Rafting pun boleh. Selain rafting, camping, ini camping yang bosan. So, jom. Bangsa kami semua datang dengan duduk bersila. So aku cuba jadi macam rasta, hidupku diwarnai dengan tiga warna. Ingin hidup tenang, aku tahu bukan senang. Tenang itu semua masalah pun hilang. Kami menyediakan rafting lebih kurang dalam 8 km.
starting point dia di Kubang dan ending point dia di Blok M sini. Jadi kami mempunyai beberapa pondok yang boleh disewa tempat tinggal atau bagi kamu atau kawan-kawan kita yang suka atau inginkan lebih nature lagi, boleh buat camping pasang siap di kawasan ini atau di sering sungai. Jadi sungai adalah antara aktiviti yang cukup menarik untuk kita boleh mandi, manda, barbecue, campfire. Dan kalau buat aktiviti untuk jembatan suka nikah, kita ada sediakan padang dekat dengan tempat camping ini. Jadi cuma saya rasa tidak jauh daripada main road bypass, hanya daripada main road sampai ke tempat ini sekitar 150 meter. Dan Anda teman-teman hadir atau untuk mengunjungi tempat kami di Eco Camp. Oke, jumpa nanti di tempat ini. Thank you.